kan kita punya new baby swing. Yang baru je, baru. Yeah, brand kita sendiri ya. Yes, this one is Louis Le Petit. Louis Le Petit. Okay. Dan saya tell you all this. Yang ni apa tu? Yang ni auto. Kita ada juga yang sebelum ni tapi OEM brand. Yes. Harga dia dalam 300 lah yang kita jual sebelum ni. Tapi yang kalau tengok yang tu, yang kita punya yang baby swing yang satu lagi tu dengan yang ni ada beza. Betul. Okey, yang kita punya ni ada special sikit lah. Dia tak macam yang baby swing yang satu lagi tu. Okey, sebelum tu kita nak beritahu lah hari ni you all stay tune yang dekat Instagram. Ya, tunggu pergi dekat Facebook sebab kita ada buat bidaan hari ini untuk baby swing kita, manual baby swing. Betul. Kita akan bermula dengan harga RM1. Ya. Yeah. Okey, BAY0144 berwarna biru, kita akan buat lelongan sebentar lagi. So, betul. Siapa-siapa yang berada di Instagram, silalah pergi ke Facebook kami untuk membuat bidaan. Yes, sebab kita akan start daripada harga RM1 only. RM1. Ya, kita start dari RM1 lah. Okey. Senang sekali lah kan. Harga sebenarnya RM178. Ya ampun. So, kita start dengan harga RM1. So, siapa-siapa yang nak join, stay tune dengan kita. Dalam 12 minit lagi kita akan start beat dengan you all. Okay? Kau yang aku hilang tadi. Hilang. Apa dia? Kau yang aku hilang tadi. Sorry? Hilang ni. Oh, orang aku cabut pula kawan ni. Hilang satu toy aku ni. Tak apa, tak apa. Okay, okay, ni ada dua toys kalau ikutkan. Tapi tak tahu lah mana satu lagi tadi. Dia terbang ke mana, kena cari lah. Okay, sebab kita orang baru je install benda ni. Okay, ini harga dia, kod dia BAY0144. Harga dia RM369. Okay, 15 kg. Dia manual pun boleh, plate pun boleh, bateri pun boleh. Okay? Betul, so siapa yang tanya kalau tak ada elektrik ataupun tak ada bateri, dia boleh swing tak? Boleh, okay, sis. Untuk pemakaian dia dulu, kita tunjuk bersama mana cara dia swing kalau dia tak tak pakai elektrik. Okay? So, maknanya manual apa baby swing elektrik ni, walaupun kat rumah tak ada elektrik, you all boleh je dah swing. Janganlah tanya soalan yang luar daripada kemampuan kita orang nak menjawabnya. Betul. Kalau dah tak boleh swing guna elektrik, boleh je guna manual. Cuma yang elektrik, yang manual tu dah tak boleh lah guna elektrik. Betul. Sebab dia dah rumah pun manual kan. Yang ni elektrik, walaupun dia elektrik, tapi dia still boleh manual swing. Okay? Okay, apa istimewa baby swing kita ni, Shakira? Okay, istimewa dia dekat sini, kalau you tengok baby swing yang biasa tu, dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh pusing macam ni dia tak boleh buat macam ni. Nampak? Tapi kita punya boleh. Untuk Louis seperti ni boleh. Dia boleh pusing arah mana. Nampak dia boleh pusing. Ning. Jadi kalau kita misal katakan kita duduk dekat sofa, so anak kita dia menghadap ke sana kan, tiba-tiba dia menangis, so kau malas nak swing yang anak sini hadah siap. Kenapa? Kan mak sekarang kan semua nak duduk main phone kan. Yes. Siapa lah macam ni? Bukan orang lainnya, mak ni pun sama. Okay, so macam ni, so dia boleh 360. Kalau dia untuk lain position, dia boleh jadi sampai 180. Okay, dia nampak tak? Dia je button dekat tepi ni. Beza dia yang sebelum ni kita ada satu lagi BAY0142. Yang beza dia first, dia boleh rotate lah, dia boleh pusing sampai dia boleh, apa orang cakap, dia boleh recline macam ni tegak. Dan button dekat tepi ni nampak. Lepas tu dia boleh pusing. Nampak. Okay, kalau you all boleh nampak kita punya video, kita ada video dekat situ. Dan yang paling penting, dia boleh auto swing. Auto swing kalau misal katakan, okay, anak kita dah tidur. Okay, tutup Shakira dulu, switch on dulu. Okay, ada button. Kita punya remote, mana remote kita tadi? Remote kita. Yang remote yang tadi ada apa tadi? Remote dia tu. Ni. Ada atas tadi kan kita buat kan? Okay, so yang ini dia boleh tekan on. Dia datangkan dengan remote sekali ya. Okay. Okay, yang ni misal katakan okay, sekarang ni you dah tekan auto belum, okay.
sekarang. Okey, okey, sekarang ni okey, let's say lah saya bagi contoh eh. Baby dah tidur eh. Baby dah tidur. So kita pun buatlah kerja dekat rumah semua. Suddenly baby kita bergerak-gerak. Dia swing sendiri. Betul. Bukan hantu eh, bukan magic, tapi kita bagi special function untuk kita punya baby swing. Apa dia punya nama tu? Auto vibrate, auto baby vibrate. Kalau auto baby itu vibrate. Ha? Ya ke? Mana? Tak ada. Tak ada tadi eh. Baru diberi tahu. So memang inilah function dia. Kalau once baby dah semua dah tidur, dah diam, ini tak bergerak. Lepas tu tiba-tiba baby macam dia bergerak. Sebenarnya kan baby kan kadang tengah-tengah tidur kan tiba-tiba dia dia bergerak. Walaupun dia dia ada tiga maksimum tiga speed lah. 1, 30, 15, 30 dengan 60 minit. Ya, jadi kalau kita set timer. Kalau kita set timer tapi paling lama 60 minit lah. Yeah, okey, let's say lah kalau after 60 minit dia dah stop. Tapi you tak you tekan je auto punya auto swing tu nanti bila dia baby kita bangun sendiri, okey dia bergerak-gerak ke apa, dia akan sendiri swing. Betul. Canggih kan kita punya baby swing kan. Kita nak bawa dia datangkan dengan kita punya mosquito net. Mosquito net. Ha kau. Canggih tak canggihnya? Tutup dulu lah. Tutup dulu swing ni. Tadi berswing-swing kan. Okay, tutup swing. So benda ni sebenarnya mudah eh untuk you pakai. Nampak dia macam complicated kan. Nampak? Tak, sebenarnya sangat mudah. Didatangkan dengan mosquito net, jadi anak-anak tak adalah kena gigit serangga. Ya. Yeah. Janganlah pula tanya nanti anak tak bernafas lah pula kalau pakai mosquito net ni kau gigit see, aku. See, you're breathable. Nampak dia dah berlubang ni tak bernafas anak kau, nampak sangatlah mipunya kan. Nampak dia punya harga dia RM369 dekat semua platform kami. Betul. Barang ni barang baru. Baru sampai, baru betul lah, betul-betul sampai. Dia baru dan kita bawakan khas untuk semua customer kita yang request dekat kita punya chat tu. Dia minta lah kita macam ni, kita okey tak apalah kita bagi, kita cari untuk special untuk you all. Okey ya, nampak okay, dia punya. Tapi untuk dengan harga RM369 tu, you akan dapat baby ni baby swing saja. Dia ada soft toy kita bagi free gift. So soft toy lah kita free gift hari ni. Dia ada muzik sekali. Dia ada muzik, dia ada remote. Dia ada muzik, dia ada remote. Jadi you all boleh pasang lah. Dia ada dua jenis muzik lah. Satu didatangkan dengan buka eh. I rasa suara I lagi kuat kot. Kita tak boleh pasang kuat-kuat ya untuk budak-budak tidur nanti terkejut pula dia kan. Yes. Okay, dia ada adjustment sampai volume. Sampai berapa boleh pakai? Okay, maksimum weight dia sampai 13 kg. 15 kg boleh lah. Jadi average untuk tu berapa tahun? Normally dalam kita tak boleh cakap lah sebab budak kadang-kadang baby kecil lagi dia dah semangat badan kan. Yes, yes, so kita just boleh bagi maksimum weight sajalah yang boleh support sampai 15 kg. Okay, Ani nak tengok swing lift yang lagi satu. Baby swing lift kita akan bawa sekejap lagi dalam beberapa minit lagi. So you stay tune, okay? Do you have remote control? Yes, of course you have. This come with the remote control. Semua datang dengan remote control. Okay, untuk auto swing kita, semua didatangkan dengan remote control. Betul. Jadi kamu tak perlu tekan button dekat sini. Remote control ni kita sediakan juga. Okay, kita bagi remote control sekali. Yang ni kalau misal katakan you all tak nak pakai remote control pun boleh pakai ni lah. Betul. Jadi so, dia punya motor lah. Jadi yang penting yang penting kita bagi 1 tahun warranty. Betul. Dan yang paling best juga yang ini bukan OEM brand. Yeah, ini brand daripada kita, kita sendiri. Okay, kalau you all dah perasan kita pernah bawa juga baby stroller brand ni juga. Jadi kita bawa baby stroller, kita bawa baby swing. Nanti kalau tak ada apa-apa nanti kita akan bawa baby walker. Manalah tahu kan? Kita bawa brand kita sendiri sebab apa? Sebab kita nak quality daripada brand kita sendiri. So kita fokus je satu brand kita punya sendiri, warranty semua daripada kita. So semua untuk jaminan you all untuk masa hadapan. Once you beli, you nak rasa satisfied guna barang yang daripada kita. Ya, betul. Okey, bukan senang nak buat brand kita sendiri, nak nak bagi kepercayaan dekat pelanggan kita ni. Kita boleh je ambil OEM brand tapi kita nak buat brand sendiri untuk bagi customer kita puas hati. Betul. Okey. So kita pergi kepada next punya swing. Dia bukan swing lah sebenarnya kan, dia lebih kepada apa? Lebih swing. Yalah. So kita letak tepi dulu. Buka dulu.